Dari Depok, Jawa Barat, dua pencuri beraksi di rumah kosong yang ditinggal pergi penghuninya. Seorang pelaku masuk dengan memanjat tembok, lalu berusaha membongkar pintu pagar. Selanjutnya mereka masuk rumah setelah membongkar kunci pintu depan. Beberapa saat kemudian pelaku keluar membawa burung murai senilai jutaan serta pesawat televisi. Peristiwa ini merupakan kedua kalinya. Pemilik rumah menduga kedua pelaku merupakan orang yang sama yang melakukan pembobolan pada bulan November.